Apa say? Sama semua ya. Kayaknya tadi ada beberapa produk yang menjadi yang jadi intensif kayak pengerjaan tadi itu bisa dijelasin. Kita berdasarkan surat edaran dari Kepala Badan POM tentang produk Tigerjo yang ditemukan bukan di Indonesia mengandung salmonella TPI, tapi BPOM untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang beredar di Indonesia di masyarakat itu memang menyarankan untuk pelaku usaha itu menarik dulu produk tersebut, disimpan dulu untuk tidak dijual belikan karena masih diuji oleh BPOM untuk Kinder Joy yang memang beredar di Indonesia. Nanti ketika hasil uji sudah keluar akan ada edaran lanjutan baru bisa disampaikan ke masyarakat. Kalau BPOM sendiri sudah menyampaikan ke distributor untuk melakukan penarikan sebenarnya. Ya, temuan apa aja dari 10 produk ini tadi? Ada roti, ada juga sambal, ada saus, ada bihun, yogurt. Itu yang expired. Yang expired dan rusak. Kalau sambal tadi ada yang rusak, mungkin dikarenakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.